jadi hari ini rencananya aku bakal mengajak, oh my god, don't mind my hair, my two puppies, untuk pergi keluar pertama kalinya. Jadi kenapa ini baru pertama kalinya mereka keluar? Karena mereka tuh baru umurnya 4 bulan dan mereka itu baru banget vaksin rabies. Makanya mereka udah boleh diajak keluar jalan-jalan. Mereka tuh vaksin sekitar kayak 2 mingguan yang lalu gitu guys. Jadi mereka udah boleh diajak keluar. Aku udah tanya dokternya juga, jadi kayak udah aman. Dan sebenarnya rencananya hari ini aku mau makan sushi. Terus kayak kenapa enggak untuk ngajak mereka gitu, karena aku mau makan sushinya di daerah Peak. Dan di Peak itu kan rata-rata restorannya pet friendly. Jadi kayak let's go. Jadi kayak ya udah aku pengen lihat mereka kayak pertama kalinya keluar. Waktu dulu anjing aku yang boy, waktu jalan pertama kali tuh kayak masih takut-takut gitu ya. Sebenarnya kayak pasti semua puppies pasti kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak aku penasaran mereka kayak bakal jalan pertama kalinya dan ya. Yeah. Oke, dan sekarang aku mau ngasih unjukin ke kalian barang-barang apa aja yang bakal dibawa. Sebenarnya enggak sebanyak itu karena untuk kayak collar yang untuk dipakai buat jalannya gitu ada di mobil. Jadi enggak diturunin. Jadi aku bakal kasih liatin kalian aja yang ada di dalam sini. Ini ada beberapa kayak perlengkapan yang harus dibawa. Jadi pertama ada ini. Tada! Jadi ini tuh buat tempat minumnya gitu. Sebenernya dibawain dua sama my mom. Oke. She well prepared. Jadi ini tuh sebenernya udah dibeliin kan. Cuman kata mama tuh ini tuh kalau misalnya buat si Chico sama Molly tuh kalau minumin di sini belecetan bawahnya gitu. Jadi in case dibawain kayak gini, yang buat di rumah. Ini praktis banget karena kan tinggal kayak pencet tombol langsung keluar air. Terus di bawah sini. Terus di bawah, guys, jadi di bawah sininya itu bisa taruh kayak makanannya gitu. Lucu ya? Next, ada ini dibawain juga. Oh my god. Ini tau gak sih, ini sebenarnya kayak tempat susu buat bayi gitu guys. Tau kan, yang kayak dibuka. Terus kayak buat di botol bayi gitu. Ini tuh buat mereka makan, jaga-jaga kalau lapar sama boy juga. Udah sih, sebenarnya itu doang. Makanan, minuman buat diajak jalan sama clean up. Ini namanya maaf banget guys, color. Semua di otak aku semuanya color. Oke, kayak gitu. So without any further ado, let's go. Boy. Annyeong. Satu. Tiga. Hai. Jadi setelah makan, rencananya kita bakal ke By The Sea buat ajakin mereka jalan-jalan. Sementara masih di troli dulu, karena kita mau makan, gak boleh diturunin. Halo. Jadi totalnya ada tiga. Ini satu, terus dua, sama ini. Ini biasa boy yang pakai. Noi. Bener baby. Kok minuman kenapa dikeluarin? Yeah.
Oh, dia begitu. Dia pegel banget kayak sapu itu. Oh iya. Iya, kasih bintik. Keren. Apa? Oh, itu Molly ya? Molly mau jalan deh. Iya, Molly mau jalan. Molly udah lari. Dia mau jalan deh. Sekarang aku udah sampai di rumah dan sekarang itu jam 9. Tadi udah dicoba dikasih makan, tapi mereka kayak enggak mau gitu. Mungkin karena pertama kali shock sama apa namanya suasana baru, jadi mereka tuh enggak mau makan, tapi mereka banyak minum karena kan lari-lari jalan gitu, makanya mereka banyak minum. And jujur lumayan capek. Sadly, tadi tuh masuk kayak ke yang aku unjukin tadi, ke pet grooming gitu. Ke pet shop, tapi groomingnya yang orang yang grooming itu udah balik. Dan aku datang tuh kayak jam 5.10 dan orang groomingnya tuh pulang jam 5. Jadi kayak emang tidak berjodoh. Mungkin next aku bakal ajak kalian untuk melihat pas mereka grooming, gunting kuku dan lain sebagainya gitu. Tapi yaudah sih sebenernya gitu doang video kali ini. Lumayan singkat ya. Tapi I hope you guys are enjoy watching my video. And don't forget to like, comment, and subscribe to Renizy's channel. And see you in my next video. Bye-bye.